pagi-pagi subuh, aduh nyiapin ini dua tas buat berangkat, nggak tahu nanti kemana. Ikutin terus ya channel kita Platinum Aviary. Bawa reptil, tentunya kita menuju ke kota dingin. Pastinya kota dingin malam. Rela bangun pagi-pagi untuk nemuin Mbak Goeng, Mbak Wanto Goeng 212 dan Mas Panji Petolo. Oke yuk, terima kasih, thanks. Tunggu selanjutnya. Ayo. Akhirnya kita sampai di Terminal Purabaya. Doakan saya selamat sampai tujuan, sampai balik ke Surabaya. Ikutin terus di channel kita. Dan perjalanan selanjutnya di Malang. Oke, yuk, let's go. Jadi, kepagian ternyata ini mallnya. Mallnya masih tutup. Jiko semuanya masih tutup. Gak bisa makan, terpaksa cari makan di depan mall di Noya Malang, di Warteg Tegal. Kepagian, bro. Tapi gak apa-apa lah, yang penting semangat aja. Terus ikutin konten kita dan channel YouTube kita di Platinum Aviary bersama saya, Aji Jipang. Oke yuk, stay terus ya. Salam bukan tangan Surabaya. Ya. Salam dari saya di Surabaya. Ketemu lagi sesepuh nih. Gap gombong eksotif. Ketemu Mbak Wanto Goeng. Oke, salam buat pula. Salam juga buat teman-teman kalian. Ya. Oke. Okay. Ini ini ada salah satu yang punya si merah ini. Merah. Tante ini. Ayo. Ya terus ini berapa salam? Sesepuh ini juga sesepuh lagi. Panutan. Iki anu iki, mak iki makanane telo, telo goreng sukane. Oke, siap ya, siap. Siap. Terus. Yang punya bawor. Ora usah bubone terus. Ah, sewot dia. Sewot. Ya Pak, kok ini tuh luar biasa. Cek shooting, shooting terus pingkur-pingkur terus. Ah. Lanjut sesepuh ini. Iya, boleh manik. Mbak, kau ngerampok apa ngapa sih barang ini, Mbak? Unboxing. Lewat ngekek atau ngepis? Cuk. Langsung dapat oleh-oleh. Gimana? Iya memang. Kau tahu kacamata dulu berman dan ganteng. Iya. Udah lurus kan? Ya udah lurus. Oke. Okay. Emang kemarin Mbak Kwe ditanya sama si Cipang Panolan. Aji Cipang. Aji Cipang. Punya geko ke Mbak? Punya, cuman kan satu ya untuk sedikit koleksi Mbak Kwe. Kirim foto. Nah ini dikasih pasangannya. Iya. Ya, terima kasih banget. Iya. Sama-sama. Kayak apa-apa.
baik. Mas Panji itu pokoknya tapi ini ya semurah nih ya, taruh barang dia. Ya. Aku sengaja nih, nanti aku bilang-bilang mau kemana dulu, yang kemana lu? Dan kok, orang tergiur, orang si mongkong. Tapi ini, apa mbak? Cuma nanti orang yang rujuk, bo. Ayo, uang-uang, wah luar biasa. Rimbu. Nah, itu menangin yang kono. Mbak, itu mbak, teman-teman mau tanya mbak. Iya. Motivasi. Tasnya, motivasi pakai tas itu gimana? Motivasinya, Pak? Oh, ya sebenarnya tasnya tuh tas punya ponakan itu ya satu itu. Oh, ada kembarannya, guys. Ada kembarannya. Ini belum. Ada kembarannya. Ini saya ngomong review ya. Di bawah, di bawah. Kenapa kok Mbak Gemeng tumben pakai sepatu? Iya. Biasanya nyeker. Biasanya nyeker, Pak, biasanya. Waktu herping ya, herping malam. Aku lihat di YouTube-nya Mbak Gemeng. Nyeker. Kasihan Mas Karman bagi di depan. Buat tempat meling. Aduh. Biar mbak gue yang pakai pakaian seperti ini biar kelihatan kayak guru agama lah. Oh iya iya, guru agama. Kan? Why are you